Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. PIK 2 berencana menghadirkan Taman Doa Our Lady of Akita yang terinspirasi dari Taman Doa yang sama yang berada di Akita, Jepang, yang terkenal dengan peristiwa ilahi patung Bunda Maria meneteskan air mata sebanyak 101 kali. Di mana tim dari Universitas Gifu dan Universitas Akita telah memastikan sampel kandungan air mata yang keluar adalah sama dengan kandungan air mata manusia. Dan peristiwa ini telah diliput oleh televisi swasta maupun televisi nasional Jepang, sehingga banyak umat datang ke Taman Doa Our Lady of Akita di Jepang mendaraskan permohonan melalui perantaraan Bunda Maria, bahkan untuk perkara yang sulit sekalipun. Dan saat ini saya berkesempatan berbincang dengan Romo Alfred Manus yang memiliki pengalaman iman, berdoa, dan mendaraskan permohonannya di Taman Doa Our Lady of Akita dan mendapatkan jawaban atas doanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini saya bersama dengan Romo Alfred Manus MSC. Selamat siang Romo. Selamat siang Yvonne. Dan kita akan berbincang mengenai pengalaman iman yang dirasakan oleh Romo Alfred pada saat berkunjung dan berdoa di Taman Doa Our Lady of Akita, mendaraskan permohonan dan doanya dijawab Tuhan. Silakan Romo, mungkin bisa diceritakan pengalaman Romo saat itu ada permohonan dan berdoa di Taman Doa Our Lady of Akita. Ya, terima kasih saya bisa dapat kesempatan untuk membagikan pengalaman, ya, pengalaman rohani, pengalaman iman juga. Peristiwanya itu tahun 2013, ya. Saya mendapat kesempatan untuk siarah dengan satu rombongan dari Jakarta. Nah, waktu itu tanggal 1, saya lagi persiapan untuk keberangkatan ke bandara. Rencana berangkat ke bandara itu sore, menjelang malam. Tapi jam 9 pagi itu saya mendapat kabar dari ponakan saya yang di Jakarta bahwa kakak saya, papa dari ponakan saya, itu kena serangan jantung. Ya, waktu itu saya harus, mau tidak mau harus pergi untuk lihat, berdoa, dan juga tidak lupa membawa minyak sakramen untuk perminyakan. Jam 9:30 saya sampai di sana, kurang lebih, dan yang menemukan kakak saya sementara di pompa, ya, untuk mengembalikan kembali pernafasannya, kesadarannya. Tapi menurut dokter dan juga perawat yang terlibat di situ, katanya sudah lebih dari 45 menit mereka kerja untuk itu. Menurut mereka itu waktu yang sudah cukup, melebihi dari cukup. Tapi kenapa sampai mereka itu masih punya semangat untuk tetap pompa itu. Dan ya, saya memberikan sakramen perminyakan. Lalu beberapa menit kemudian, ya kurang lebih 10 sampai 12 menit, dokter berikan kabar bahwa ternyata punya harapan untuk. Tetapi dia katakan ini bisa dilanjutkan, tapi ada syarat-syarat, bisa lumpuh, bisa meninggal juga kalau dicabut alat pemacu jantungnya, atau bisa cacat, ya kan. Dari keluarga putuskan lanjut, ya kan. Setelah itu sudah mereka cepat, dengan cepatnya itu bawa ke ruang ICU untuk penanganan lanjutan. Dan ya sudah, saya merasa tenang karena itu berarti bahwa ada harapan, tidak ada apa-apa. Dan saya juga melihat langsung ketika dokter saraf yang pertama-tama yang cek saraf dari kakak saya, dokter katakan yaitu no problem. Ada saraf yang terganggu walaupun sudah sekian lama dia dipompa. Ya sudah, saya merasa tenang dengan pernyataan dokter itu, sehingga saya fokus untuk persiapan ke Jepang. Ya. Sore saya ke bandara, tetap berdoa untuk kakak saya. Kemudian sampai di Jepang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Tanggal 5 itu kami rombongan itu program ke Akita untuk ziarah. Ya sudah, waktu saya sampai di Akita, kok kayak desa, kan desa kecil kan, ya memang khas desa orang Jepang, ya kan.
lalu masuk di kompleks apa itu Akita juga, tempat Siara itu, kok simpel banget ya kan, apa itu gua Marianya sangat simpel, jalan salibnya juga sangat simpel, kompleksnya juga tidak terlalu luas, itu kompleks Siaranya, kapelnya juga sederhana ya kan, tapi bersih ya kan, itu saya kagum pertama-tama itu bersihnya. Ya. Masuk kapel itu harus lepas sepatu, lepas sandal. Waduh, luar biasa nih. Saya doakan waktu kita jalan salib bersama dengan rombongan, doakan kakak saya. Dan selesai jalan salib, kita akan tutup dengan misa. Misa di kapel di situ. Dan sementara persiapan misa, misa akan dimulai, tiba-tiba handphone saya itu berbunyi, dan saya lihat itu informasi dari ponakan saya bahwa bapaknya itu sudah siuman. Oh iya. Udah bisa sadar, udah bisa mulai kenal orang, dan juga sudah mulai bisa berbicara. Jadi seperti itu. Waduh, saya ketika mendengar kabar itu saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Bunda Maria terima kasih karena doa-doa yang selama ini saya panjatkan dalam kecemasan, ya, dalam kegundahan, itu sungguh-sungguh dijawab saat itu oleh Tuhan ya, melalui doa kepada Bunda Maria. Aduh, saya pengalamannya luar biasa, excitednya ya, itu saya sampai nangis di kapel itu, mau bisa itu saya nangis dulu kan, supaya juga nggak kelihatan lagi nangis oleh ya, oleh umat kan, jadi nggak enak juga. Nanti selesai itu baru saya ceritakan pengalaman saya seperti apa kepada umat yang ikut dalam rombongan saya. Jadi itu untuk saya sih pengalaman iman yang luar biasa tapi yang mungkin simpel tapi sangat luar biasa yang menyentuh saya, sehingga ketika saya mendengar bahwa di PIK 2 itu akan buat taman doa Our Lady of Akita, itu saya langsung pikiran saya, perasaan saya juga itu langsung terhubung dengan pengalaman yang ada di Akita di Jepang itu. Jadi saya seperti itu. Mempunyai ya, ikatan khusus nih ya Mo ya, istilahnya pernah punya pengalaman rohani. Iya, pengalaman rohani, pengalaman batin ya, sehingga kalau itu ada di Indonesia, ada di Jakarta, waduh, secara pribadi saya itu betapa bahagianya karena saya punya pengalaman seperti ini. Ya untuk saya sih, kalau Agung Sedayu buat taman doa seperti ini, itu luar biasa berkatnya untuk siapa saja yang datang di tempat itu. Untuk hidup rohaninya, untuk batinnya, dan juga untuk ya mungkin untuk pelayanan kita kepada masyarakat dari pihak Agung Sedayu. Puji Tuhan ya Mo ya, jadi dari cerita Romo tadi bahwa setelah Romo terutama setelah berjalan salib, terus mau mulai misa ya Mo ya, mendapatkan jawaban atas doa yang Romo panjatkan pada situasi saat itu, padahal kelihatannya sulit ya Mo ya. Sepertinya sudah beberapa hari belum ada jawaban atas maksudnya belum siuman gitu dari kakak Romo, tapi setelah Romo doakan di sana, Romo mendapatkan jawaban atas doa-doanya di sana. Iya, itu satu pengalaman yang susah saya lukiskan karena bisa dibayangkan misalnya saya ada bersama dengan rombongan yang juga harus konsentrasi untuk perhatikan rombongan, tapi saya punya pengalaman apa tuh pergumulan batin yang hati yang luar biasa juga berat ya, jadi seperti itu. Kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan nggak pernah siuman, atau jangan-jangan saya masih di Akita atau masih di Jepang, kemudian kakak saya udah pergi, ya kan, saya gimana saya di sini ya kan, jauh-jauh di sini nggak bisa ketemu atau nggak bisa lihat dia, ya seperti itu. Manusia sangat manusiawi, tapi dengan pengalaman itu, tidak ada berita seperti itu, waduh luar biasa. Luar biasa, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, ya memang. Puji Tuhan. Ya Mo, dan dengan akan hadirnya Taman Doa Our Lady of Akita di PIK 2 ini, seperti yang tadi Romo sampaikan juga, tentunya merupakan
bagi Romo pribadi ini merupakan satu kebahagiaan ya Mo ya, bisa lebih dekat nantinya untuk datang ke sana juga ya Mo ya. Dan menurut Romo bagaimana bagi umat sendiri harapannya nanti dengan adanya Taman Doa Our Lady of Akita ini? Iya, jadi untuk saya sangat positif karena banyak orang pasti sudah mendengar tentang Taman Doa Our Lady of Akita ini di Jepang, tapi tidak semua bisa sampai ke sana. Ya kan? Dengan adanya itu di PIK 2 oleh Agung Sedayu, itu sesuatu yang sangat sangat membantu untuk masyarakat, terutama untuk umat Katolik yang dekat dengan devosi-devosi kepada Bunda Maria itu sangat membantu. Jadi bukan hanya dengan cerita, tapi ya paling tidak kan dengan kehadiran Taman Doa ini udah bisa sedikit apa itu ya, ya udah saya nggak sempat ke Jepang, tapi saya udah di sini. Jadi ya mudah-mudahan apa yang ada di Jepang itu bisa juga kurang lebih sama dengan yang ada di PIK 2 ini, sehingga apa auranya apa itu ketika orang itu datang sampai ke situ kesana, ya menyerupai itu aura rohaninya sana, itu MO, ya? Itu harus apa itu tumbuh dan juga memang harus menyentuh mereka yang datang berdoa, memohon, bersyukur kepada Tuhan lewat Taman Doa ini. Terima kasih ya Mo ya untuk sharing dari pengalaman rohani yang Romo rasakan di Taman Doa Our Lady of Akita ini. Tentunya semoga dengan kehadiran Taman Doa Our Lady of Akita di PIK 2 akan semakin memudahkan untuk umat Katolik berdoa, beribadah, dan berdevosi kepada Bunda Maria. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan akan menjawab doa dan permohonan kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Nantikan kehadiran Taman Doa Our Lady of Akita di PIK 2 yang merupakan fasilitas berdoa bagi umat Katolik yang lokasinya berada di kawasan Osaka PIK 2 dan bersebelahan dengan Rukan Laupasan. Untuk update informasinya, dapat mengikuti media sosial kami atau menghubungi ke 021-588-8000. Tuhan Yesus memberkati.